Guys, korang ingat tak masa aku buat video Singa Double Down tu, aku cakap okay, ada satu lagi kedai yang dia atas bawah peti daging. Tapi sebenarnya bila aku tanya kedai tu, rupanya bukan, dia ada juga bun. Aku kan dia macam Singa Double Down. Tapi sebelum tu aku dah mencarilah maklumat-maklumat pasal kedai ni, tapi aku tak jumpa sangat. So aku rasa alang-alang aku nak kesan way putrama kat depan aku ni, berkata aku singgah kat kedai tu untuk rasa sendiri. Sebab aku geram tau, aku cakap YouTube tak ada orang review ke kedai ni. Aku nak tahu kedai ni sedap ke tidak. Jomlah aku tolong reviewkan untuk orang yang mencari lepas ni. Sebab aku pun mencari jawapan, sedap ke tak burger kat sini sebenarnya. Bang tu malam lalu bang, saya nak masuk parking bang. Hey, motor yang macam tu dah. Like dan subscribe dulu channel Ara Ijojo, okay? Sekarang dekat tingkat 4 punya parking. Tingkat 6, tingkat 5 sorry. Dekat Sawai Putra Mall. Aku kalau datang Sawai Putra Mall, aku suka parking atas terus. Sebab kat atas ni dia banyak kedai. Eh, aku lupa nak say hi. Assalamualaikum, ada di sini. Terima kasih untuk korang yang sediasa menonton video kat channel Ara Ijojo ni. Kalau first time datang, jangan lupa like, subscribe, okay? Alright. Lagi satu yang aku suka parking ke atas, tak ramai sangat orang. Ini confident tau, aku kan belah ni pintu. Rupanya kat sini. Cih, nasib baik tak ada orang tengok. Kat sini kalau korang nak tengok wayang ataupun nak makan belah atas ni, better naik kat parking sini lah sebab lagi dekat. Normal temperature, centigrade 30. Kat eskalator ni pun dah nampak dah apa yang aku cari tu. Ini dia Selera Street tingkat 4 Sawai Putra Mall. Kat sini ada macam-macam jenis kedai untuk korang makan. Kedai dia kat sini, dekat Selera Street ni. Sebenarnya aku kalau lalu sini, aku pasti juga kat kedai ni. Tapi, ayah ramai ni. Yes, nak kedai dia Pak Nik Burger sekarang dah promosi RM9.50. Macam-macam juga menu dia ada. Jangan yakin aku masuk kat belakang ni, aku lupa pula. Sebenarnya boleh lalu kat tepi tu sebab kedai dia kat depan. Belakang ni biasanya tempat orang makan. Dah lah ramai orang kat situ. Layan kerja lah. Ha, ni baru betul. Banner dia sama. Kat depan ni baru betul tempat korang nak order. Ada kaunter tu. Tapi depan ni tak ada orang sangat. Nyesal pula aku lalu belakang tu. Ada salam. Webby dia yang bagus. Setiap orang datang dia bagi salam dulu. Makan sini lah. Makan sini. Apa dia? Ah, sudah food. Satu orang saja. Duduk sini je lah depan ni. Kat sini boleh line in. Tapi sebelum line in tu, dia akan check dulu kita punya vaksin tu dah full ke belum. Anyway ni, Bai suruh aku pilih menu. Dan terus confused sebab menu dia banyak. Oh, ada happy hours kan? Ah, yang happy hours lah yang RM9.50 aku tengok ke depan tu. Yang ni setiap hari daripada 10 pagi hingga 2 petang. Satu burger RM9.50 saja, tapi terhadlah burger yang klasik je. Yang ni lah, try beef klasik je lah. Beef klasik lah. Ayah set. Ayah apa dia? Ais lemon tea. Price tambah cheese. Ayah boleh. Aku yakin je semua sebab aku nak try. Kalau tak try tak tahu. Eh, aku berperasan kat atas tu ada tu grade A kebersihan premis dia. Gitu bersih ni. Okay, terima kasih. Okay. Eh, aku duduk meja yang paling depan ni, yang depan kaunter sebab tak ada orang. Kat belakang tu je ada abang tu. Tu pun dah siap makan dah. Sebab belakang tu ramai sangat. Tak suka lah ramai-ramai sangat orang. Guys, nak tanya, chun fry tu best ke? Aku macam pertengok orang makan. Anyway, ini apa yang aku order. Beef promo, fresh and drink dengan tambah cheese dekat fresh tu. Anyway, dekat meja dia ada banyak menu. So, korang boleh pilih lah mana lagi yang ada. Ada macam-macam jenis burger yang lebih advance. Ada yang kahwin dua, hapus pun pelik-pelik nama dia. Dan juga dia ada jual ayam goreng. Ayam goreng Korea gitu. Ini pun macam sedap tapi nak order. Aku dah order burger semua macam dah banyak. Anyway, siapa yang minat nak nega burger kat sini ada buka macam franchise tengah cari orang. Dah aku duduk kejap tak lama je. Dia punya air teh, ice lemon ni. Ice lemon tea dah sampai. Ice lemon tea dia basically daripada botol yang ice lemon tea season warna biru dekat kaunter tu. Okeylah, layan lah. Tapi nak cakap, wow, biasa je lah daripada air botol macam tu. Dalam tempoh 10 hingga 15 minit tunggu macam tu, burger akan sampai. Burger ni sampai dengan fresh dan burger dia, dia grill panas-panas tau kat sini. Kira fresh sebab tengah tunggu lama sikit. Jadi inilah hidangan dia rupanya satu set. Siap ada air, ada fresh juga burger. Tapi sekarang masalahnya, aku tak nampak sinki kat dekat-dekat ni. Macam mana aku nak makan ni? Makan burger tu masalah. Kalau fresh tu dah bagi liti untuk cucuk. Takkan nak guna kertas ni kot? Serius lah nak pakai kertas ni? Aku rasa kena tanya baik lah macam mana. Glove tak ada ni. Washroom masuk tangan orang makan. Mana? Washroom. Jauh ni. Ya, washroom dia jauh. Takkan aku nak tinggal makanan aku semua tu nak masuk tangan kan? Belum dia offer sugar food tapi tu susah juga. So aku minta glove gitu. Tadaaa, ni dia punya fresh dan juga cheese sauce. Fresh dia panjang-panjang, kecil macam lidi macam tu. And rasa fresh dia agak crispy tu lagi. Dan cheese sauce dia tu bagi aku berbeza lah dengan cheese sauce yang biasa aku makan. Dia tak masin sangat, dia lebih kepada lemak-lemak rasa fresh.
Anyway ni lah setup aku, aku pakai Insta360 Go untuk ambil muka aku sendiri. Kan dia tripod kat kaki dia tu. So senang je lah. Ini first time aku try, so aku tak boleh nak budget lagi. Tu kadang-kadang aku tak nampak makanan dekat bawah dia. Ini cara aku makan fresh tu. Tapi kan sebenarnya aku ada masalah bila makan fresh dengan lidi tu. Dia buat aku jadi macam banyak kali nak kena ambil. Agak terkial-kial juga lah nak ambil tu sebab tak lekat. Ha, macam tu. Tu contoh dia tu. Nak kena cucuk banyak kali baru dapat satu. So agak bercinta lah nak habiskan fresh yang banyak-banyak tu. Eh lah, bad macam ni ni. Jadi aku pun ambil glove yang bye bagi tadi. Untuk aku makan burger, aku makan je fresh tu dengan glove. Lagi mudah, lagi senang. Aku boleh ambil banyak-banyak sekaligus. Sosis yang dia bagi sekali dengan fries ni, dia tak masin sangat tau. Macam tipikal sosis je. Kalau korang tak suka sosis semasin, korang boleh try yang ni, yang sosis dia ni. Okay, ni klasik burger. Ni kira menu burger yang basic lah kat sini. Sebab tu je paling mur-mur. Masa aku pergi lah, RM9.50 tengah promotion. Anyway, bila aku makan tu, aku dapat rasa yang dia punya sayur masih lagi rangup, which is fresh. Dan dia punya patty tu, memang betul-betul terasa daging, juicy. Dia rasa macam patty daging. Daging tu korang smash. So terasalah ketul-ketulan daging. Memang pure rasa daging tu. Kalau korang tengok dia punya saiz tu, patty dia agak besar sebab patty dia sebenarnya double. Atas dengan bawah, kat tengah tu ada cheese dia apik. Selain daripada beef, dia ada juga yang chicken. Tapi aku suka kalau beef yang macam ni, yang terasa betul-betul ketulan daging tu. Sepanjang aku nak makan situ, ramai jugalah aku tengok orang datang untuk tapau. Tapi tak sure lah dia beli ayam ke, dia beli burger ke, burger apa yang dia beli. Sebab aku tengok menu yang burger BBQ tu macam sedap juga. Sebab aku rasa yang ni macam ada something tak cukup lah. Ni ada bawang, tapi bawang tu tak banyak sangat. So dia rasa sikit-sikit je lah. Kalau korang suka burger yang berbawang dengan meriah ni, macam tak cukup rasanya. And aku suka ada yang bawang banyak. Tapi ini pun rasa lah, just nice macam tu bawang dia. Tengah-tengah ni ada patty, nampak tak? Patty dengan daging dia terangkat macam tu. Tapi dia punya sayur tak aku boleh puji sebab memang rasa fresh sayur dia. Ha, ini aku duk pusing-pusing belakang ni sebab aku rasa ada something yang aku tambah. Aku rasa je kurang. Nak tambah tak macam, alah malas nak buka glove pula, tak jadi. Tambah-tambah tak jadi. Tapi last-last, aku makan aku rasa macam, aku tambah jugalah benda tu. Tak cukup ni. Yes, aku perlukan lebih banyak sos. Kat belakang aku tadi ada sos cili. Ya, inilah sos cili dia. So, aku tambahkan sos cili dalam burger aku. Taklah banyak sangat, taklah sikit sangat. Just nice. Sebab aku rasa macam aku perlukan satu rasa yang lebih pedas-pedas sikit. Pedas-pedas, manis-manis. Rasa yang ada pada sos cili. Dan bila aku makan dengan sos cili tu, lagi better. Which is lagi sedap kalau korang tambah sos cili daripada makan macam tu saja. Lagi satu aku lupa cerita, dekat sini ada juga orang menyanyi kat belakang tu, ada persembahan basking. Jadi sambil makan, sambil korang lepak-lepak dengan kawan, korang boleh layan basking kat belakang tu. Mungkin boleh request lagu, tak sure. Tapi at least adalah hiburan, taklah sendu krik-krik je kan. So burger ujung-ujung yang nak habis ni aku tambah, bukan tambah lah, aku cicah dengan sos cheese yang lebih-lebih daripada fresh tadi. Alhamdulillah kenyang lah juga. Tengok, bila aku dah selesai makan, aku tinggal buka glove je. Tak payah nak pergi washroom basuh tangan lah apa. Aku rasa kalau Pak Nik sediakan glove untuk customer lagi better kot. Lagi senang untuk customer lah. Macam aku yang datang seorang ni. Lepas makan jangan lupa cek muka tu. Kok comot. Dah lah lipstick dah hilang dah. Aku ingatkan video ni akan jadi 3 minit. Rupanya 8 minit lebih juga . Itu pesan khidmat masyarakat. Kalau settle makan tu, apa kata korang tolong lah letak-letak apa yang ada kat atas meja tu. Bagi je dekat bike kat depan ni. Bukannya apa, kita mudahkan urusan orang, nanti Allah mudahkan urusan kita. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.